الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهايدن النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين حاضرات كمسلمين مسلمات بميرسى مالي تيفي رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, yang insya Allah orang yang hadir di dalamnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih dalam pembahasan bab sifatis sholah, bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat sholat Nabi. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'an abdillah ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala iltafata ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Iltafata mengo sapa Rasulullah ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyaqul mongko becik ngucap sapa ahadukum attahiyatu eng bacaan attahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير نولي بجئ ملح صبا أحدكم من الدعاء سنكين دعاء أعجبه كنغوا أكن أبا دعاء إن أحدكم كنغوا أكن إن أحدكم إليه مرين دعاء فيدعو نولي دوما صبا أحدكم متفق عليه ولفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد كنا أنا سبا كتا إكو نقول مجاب سبا كتا قبل أن يفرض إن دلم ساتورنغي تن فرض أكن علينا إن أتسي كتا أبا التشهد تشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إكو علمه ngulang سبا Nabi Muhammad atasyahuda ing tasyahud wa amarahu berarti ing Ibnu Mas'ud tadi wa amarahu lan perintah Kanjeng Nabi ing Ibnu Mas'ud ayu allimahu ing yen to ngulang sapa Ibnu Mas'ud ing tasyahud annasa ing manungsa wali muslimin ani bani Abbas radhiyallahu taala anhu maqala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ngulang sapa Rasulullah ing kita at-tasyahuda ing tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita akan menjelaskan hadis yang menjelaskan tentang bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud, nah, baik awal ataupun akhir, bacaannya sama. Yaitu, kalau yang biasa kita baca, ini yang At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau yang biasa kita baca. Tetapi bacaan tasyahud itu sangat banyak sekali. Artinya versinya sangat banyak sekali. Sekitar ada 20 sighah, 20 bentuk lafaz dari tasyahud ini. Namun yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan yang kita amalkan yang tadi kita yang saya baca tadi itu yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ada sighah tasyahud yang masyhur di antara mereka begitu seterusnya. Tetapi bacaan tasyahud versinya itu ada sekitar 20 sighah, 20 bentuk tasyahud. Maka ketika kita tadi dalam riwayat Bukhari itu dikatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Agak janggal bacanya karena kita nggak biasa membaca dengan versi ini. Tetapi ada tasyahud yang riwayat Bukhari bunyinya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan itu. Kemudian di belakang ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ada juga. Ini untuk riwayat Bukhari dengan lafaz dari Imam Bukhari. Kalau yang tadi kita baca dari Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah sampai akhir seperti yang biasa kita baca dalam tasyahud yang masyhur itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini,
bahwa dalam bacaan tasyahud itu ada nida, ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, artinya wahai Nabi Muhammad. Ada nida, ada panggilan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah tentang bolehnya tawassul dengan Nabi. Ini adalah dalil bagi kita ahli sunnah wal jamaah tentang bolehnya tawassul dengan Nabi. Karena jelas-jelas dalam bacaan tasyahud ini ada nida kepada Nabi. Ada panggilan terhadap Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nida terhadap Nabi tidak di hadapan Nabi setelah wafatnya Nabi. Itu ini adalah bagian dari tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut orang Wahabi, memanggil Nabi tidak di hadapannya, apalagi setelah wafatnya, itu syirik menurut orang Wahabi. Tetapi kita ahlus sunnah wal jamaah mengatakan itu boleh, bahkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diajarkan di dalam bacaan tasyahud, di mana di situ Nabi enggak ada di hadapan kita. Dalam sholat kan Nabi enggak ada di hadapan kita. Bahkan Nabi sudah wafat, tetapi dalam tasyahud kita selalu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Kita memanggil Nabi. Itu namanya tawassul. Nah, dan itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Dalam hadis yang lain, Abdullah ibn Umar ketika kakinya itu sakit seperti lumpuh, kemudian seseorang berkata kepada beliau, "Uzkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah orang yang paling engkau cintai. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, "Ya Muhammad." Beliau memanggil, "Ya Muhammad." Ini jauh setelah wafatnya Nabi. Seketika itu kakinya sembuh. Ini namanya tawassul, yang bentuknya adalah nida terhadap Nabi atau istighatsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada nida kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan tasyahud. Ini dalil bolehnya nida terhadap Nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat kenyataan yang seperti inilah, maka orang-orang Wahabi seperti Nasiruddin Al-Albani menganggap bahwa bacaan ini, tasyahud ini, riwayat yang mengatakan ini dhaif. Padahal diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena memang Nasiruddin Al-Albani itu suka mendhaifkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan akidah mereka, akidah Wahabi. Dan suka mensahihkan hadis-hadis dhaif yang sesuai dengan akidah Wahabi. Ini Nasiruddin Al-Albani. Dia bukan seorang muhaddis, apalagi hafidz, yang berhak untuk menilai sebuah hadis apakah sahih, hasan atau dhaif. Kenapa? Karena memang dia tidak hafal ratusan ribu hadis sebagai syarat sebagai seorang al-hafidz. Dia bahkan tidak hafal 10 hadis beserta sanadnya. Jangankan 100, jangankan 1000, jangankan ratusan ribu, 10 hadis beserta sanadnya saja dia tidak menghafalkannya. Bagaimana dia disebut hafidz? Jauh dari sebutan al-hafidz yang kemudian berhak untuk menilai sebuah hadis apakah itu hadis sahih, hasan atau dhaif. Ini Nasiruddin Al-Albani. Tetapi di kalangan orang Wahabi, Nasiruddin Al-Albani ini dipuji-puji, dielu-elukan sebagai seorang muhaddis pada zaman sekarang ini. Bahkan Nasiruddin Al-Albani mengarang kitab
silsilah al-ahadith ad-da'ifah, silsilah al-ahadith as-sahihah. Itu hadis-hadis yang dia sahihkan, hadis-hadis yang dia da'ifkan dikumpulkan dalam kitab yang secara khusus. Tetapi dia membabi buta di dalam apa namanya mensahihkan atau mendhaifkan sebuah hadis karena tidak didasarkan atas ilmu tetapi hanya berdasarkan hawa nafsu, keinginan dia, mana yang ingin didhaifkan didhaifkan, mana yang ingin disahihkan disahihkan. Termasuk diantaranya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, banyak yang didhaifkan. Seperti lafaz tasyahud di sini, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya, ada kata-kata apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, karena di sini ada tawassulnya yang menurut orang Wahabi itu syirik, maka kemudian dia mengatakan hadis ini dhaif. Ngikuti selera dia sendiri, mencocokkan dengan akidah menyimpang yang dia yakini. Hadirin rahimakumullah, ini satu hal yang perlu kita ambil pelajaran juga dari lafaz tasyahud ini. Kemudian yang kedua, ada tambahan wahdahu la syarikalah setelah asyhadu an la ilaha illallah. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi sedang sholat bersama para sahabat, ketika itu terdengar suara dari belakang jamaah, salah satu sahabat itu menambahkan lafadz wahdahu la syarikalah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba di belakang ada yang mengatakan wahdahu la syarikalah. Nambah lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah salam, Rasulullah kemudian bertanya, siapa tadi yang nambah tadi? Siapa yang mengatakan wahdahu la syarikalah? Kemudian Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan ana zidtuhu, aku sudah menambahinya. Ini sebenarnya karena Abdullah ibn Umar enggak tahu kalau Nabi juga membaca itu. Tetapi belum sampai kepada beliau bacaan itu. Sehingga beliau mengatakan ana zidtuhu, saya menambahinya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, aku melihat para malaikat itu saling berebut untuk mencatat pahala orang yang mengatakan lafaz itu tadi. Ini bagi kita ahlus sunnah wal jamaah adalah dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Karena Ibnu Umar menambahi sesuatu yang tidak diajarkan Nabi kepada beliau. Nah, yang diajarkan ketika itu atau yang sampai kepada Ibnu Umar ketika itu, lafadznya hanya sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kemudian Ibnu Umar yang bermakmum di belakang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, di sini kemudian menjadi dalil tentang yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang sesuai dengan syarak, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu yang disebut bid'ah hasanah. Kalau bid'ah sayyi'ah itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah tasyahud ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Setelah kita membaca tasyahud sampai, kalau yang biasa kita hafal berarti sampai membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kemudian setelah itu kita dipersilahkan untuk memilih doa yang kita inginkan untuk kita baca setelah kita membaca tasyahud. Dalam riwayat yang lain, setelah kita membaca sholawat, setelah kita tasyahud, kemudian membaca sholawat, kemudian kita membaca doa. Jadi ada tempat-tempat di dalam sholat itu tempat kita berdoa. Meskipun bisa dilakukan di dalam sholat keseluruhan, tetapi yang langsung di apa namanya ada anjuran untuk berdoa itu yang pertama yaitu ketika sujud. Kemarin kita sebutkan fa'akthirud doa fi sujud, perbanyaklah doa ketika seseorang dalam sujud. Yang kedua adalah fil julus bainas sajudatain, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, itu kan isinya juga doa. Kalau yang lain ketika ruko, ketika sujud itu kan tasbih yang dibaca. Tetapi doa dibaca setelah tasbih pada waktu sujud, diperbanyak doa. Kemudian duduk di antara dua sujud, perbanyak doa. Kemudian setelah tasyahud atau setelah tasyahud atau setelah membaca sholawat, sebelum salam, di sini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nah, di sini disebutkan liyatakhayyar minat du'a a'jabahu ilaihi fayata'u. Kita berdoa apa saja dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi diperbolehkan. Bahkan Syekh mengatakan meskipun kita menyebut nama di dalam doa itu, maka itu tidak mengapa. Misalnya anaknya sedang ujian agar lulus, kemudian dia berdoa di dalam sholat itu, misalnya Allahumma rzuq ibni Ahmad, misalnya ibni Ahmad an-najaha fil imtihan, misalnya, maka itu diperbolehkan meskipun kita menyebut nama seseorang yang kita doakan di dalam sholat tersebut setelah tasyahud akhir atau setelah tasyahud secara umum dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an fadalata ibni Ubaidin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sami'a waskrumu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang yad'u kang donga sapa rajul fi salatihi ing dalam salate rajul walam yumajjid lan ora ngagungaken sapa rajul Allah ing Allah wala yusalli lan ora maca shalawat sapa rajul ala nabiyyi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangko dawuh sapa Rasulullah ajila hadza ngepoti ganjaran sapa hadza wong lanang iki sumada'ahu nuli ngundang utawa nyelok sapa kanjeng nabi ing rajul faqala nuli dawuh sapa kanjeng nabi idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyabda mongko becik ngawiti sapa ahadukum bitamjidi rabbih kelawan ngagungaken pangerane ahadukum wasana ilan muji alaihi ing atase Allah thumma yusalli nuli maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi thumma yad'u bima syaa nuli donga sapa ahadukum bima kelawan donga syaa kan ngersakaken sapa ahadukum rawahu Ahmad wa thalathatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, ini menunjukkan tentang membaca sholawat ini juga salah satu rukun dari rukun sholat setelah membaca tasyahud. Jadi sering kita tidak membedakan ya di sini. Ini hanya kita sudah melakukannya, tetapi tidak membedakan antara membaca tasyahud
dengan membaca sholawat. Nah, padahal itu sudah rukun sendiri. Tasyahud itu batasannya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud. Adapun setelahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, dari itu namanya sholawat, dan itu adalah juga rukun dari sholat. Nah, kebanyakan yang diajarkan di masyarakat itu mengatakan kalau tasyahud awal itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad, kalau tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, itu tasyahud akhir. Nah, ya dari sisi ini hanya tidak tepat dari sisi penyebutan, penyebutan. Nah, yang tepat bagaimana tasyahud awal maupun akhir yang dibaca di ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama, yaitu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu ada rukun salat berikutnya membaca salawat. Minimal mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, itu minimal. Lebih sempurnanya kita membaca sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Itu rukun tersendiri, bukan bagian dari tasyahud, bukan bagian dari tasyahud, tapi nyambung pada tasyahud. Wa'an, nanti akan disebutkan di sini. Wa'an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Bashir bin Sa'din qala wasdawa sapa Bashir bin Sa'din ya Rasulullah, ya Rasulullah, amarana was perintah eng kita sapa Allahu Gusti Allah anu sholliya eng yanto maca shalawat sapa kita alaika ing atase panjenengan. Fa kaifa nusalli alaika, fa kaifa mongko halih kaya apa nusalli salat sapa kita alaika ing atase panjenengan. Fa sakata nuli meneng sapa Kanjeng Nabi, tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, qulu maca sapa sira kabeh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wassalamu kama alimtum lan utawi salam iku kaya barang alimtum kaya oleh ngawerwi sapa sira kabeh. Rawahu Muslim wa zada ibn Khuzaimah fihi. Fa kaifa nusalli alaika, fa kaifa halih kaya apa nusalli maca shalawat sapa kita alaika ing atase panjenengan idza nahnu shallaina, tatkalane utawi kita iku shallaina salat sapa kita alaika ing atase panjenengan fi salatina ing dalam salat kita. Hadirin rahimakumullah, tadi kita bicara tentang tasyahud. Nah, sekarang kita berbicara tentang shalawat. Nah, membaca shalawat Nabi juga termasuk rukun salat. Di sini ada yaitu Bashir bin Sa'ad, salah satu sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kita membaca shalawat kepadamu? Bagaimana tata cara kita membaca shalawat kepadamu ketika kami sholat? Ini tidak menunjukkan bahwa beliau enggak bisa baca shalawat, enggak. Tetapi beliau bertanya tentang sighah atau bentuk shalawat yang sempurna, yang akmal, yang paling sempurna, yang selayaknya dibaca ketika seseorang dalam sholat. Nah, artinya sahabat ini bukan tidak tahu sama sekali bacaan sholawat. Tahu Allahumma sholli ala Muhammad itu bacaan sholawat, beliau mengetahuinya. Tetapi sighah yang akmal, lafad sholawat yang paling sempurna yang dibaca di dalam sholat itu kayak apa? Itu yang ingin ditanyakan oleh beliau. Karena kan tadi kita katakan membaca sholawat itu minimal kalau dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad,
itu sudah mencukupi. Seperti misalnya kalau kita sholat tarawih, kebanyakan kita kan sholat tarawihnya cepat ya, cepat. Baca tasyahudnya kita bisa, kita pakai minimalis ya. Bacaan tasyahud yang minimal, yang terpendek. Kemudian sholawatnya juga terpendek, semua serba pendek. Karena namanya juga mempercepat sholat. Misalnya tasyahudnya langsung attahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian solawatnya juga minimalis, Allahumma salli ala muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sudah mencukupi. Itu namanya minimal yang dibaca. Tasyahudnya disingkat, kemudian tapi singkatannya seperti yang tadi kita baca, kemudian solawatnya juga yang terpendek. Nah, kalau yang akmal, yang paling sempurna, yang lebih utama untuk dibaca, ya tasyahudnya seperti yang ada dalam hadis ini yang tadi kita telah sampaikan. Kemudian solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi ketika Bashir ibnu Sa'ad bertanya, lafaz solawat yang sempurna untuk kita baca dalam solat itu kayak apa? Bagaimana tata caranya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Atau di dalam riwayat lain ditambah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dalam riwayat. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, solawat ini sering disebut dengan istilah solawat Ibrahimiyah. Nah, karena solawat kepada Nabi, kemudian ada solawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, inilah solawat yang yang akmal, yang paling sempurna untuk kita baca dan hendaknya kita membacanya agar mendapatkan pahala yang maksimal juga. Kalau kita amalnya minimal, ya pahalanya minimal. Kalau kita amalnya maksimal, ya pahalanya maksimal. Kalau kita ingin maksimal, ya kita dalam setiap amal kita maksimalkan, termasuk dalam sholat juga, bukan hanya melakukan yang wajib-wajib, yang minim-minim, tetapi kita melakukan yang sempurna, yang paling sempurna itu. Kemudian dalam solawat kita boleh menambah kata sayyidina. Di sini dalam lafadznya yang diajarkan Nabi memang enggak ada kata sayyidina. Dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi kita boleh menambahkannya dengan kata sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu diperbolehkan menambah kata sayyidina. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Wahabi yang mereka mengatakan jangan, enggak boleh pakai sayyidina di dalam salat. Kemudian mereka ngarang-ngarang sebuah hadis yang enggak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan qala Rasulullah la tusayyiduni fis shalah. Kata mereka jangan membaca sayyidina dalam salat. Nah, padahal itu enggak ada dalam hadis, lafadznya dalam bahasa Arab juga keliru. Karena kata itu asalnya bukan sada yasidu tapi sada yasudu. Bukan tusayyidu tapi tusawwidu, mestinya bukan tusayyidu dalam bahasa Arab yang fusha. Itu menunjukkan bahwa itu bukan perkataan Nabi. Itu mereka yang ngarang-ngarang untuk melarang umat Islam membaca sayyidina untuk Nabi Muhammad. Di dalam salat kita boleh menambah Allah, menambah sayyidina dalam salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam salat juga boleh, di luar salat juga boleh.
Kenapa? Ya, beliau sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Dalam hadis beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ana sayyid, beliau mengatakan saya ini sayyid, pemimpin dari umat manusia nanti pada hari kiamat. Beliau mengatakan saya sayyid, kenapa kita enggak boleh menyebutnya sayyid? Kemudian Nabi Yahya alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, beliau itu sayyidaw wa hasura. Siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau Nabi Yahya? Nabi Muhammad afdal, lebih mulia daripada Nabi Yahya. Jika Nabi Yahya saja boleh disebut sayyid, bagaimana dengan Nabi yang lebih mulia dari Nabi Yahya? Tentu beliau lebih boleh untuk disebut sayyid dibandingkan dengan Nabi Yahya. Ini dalil kita yang mengatakan boleh kita di dalam sholat membaca sayyidina, menambahi sayyidina, demikian juga di luar sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Tapi kalau seseorang enggak membaca sayyidina juga enggak apa-apa juga, karena itu yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan difonis, yang ini memfonis sana, yang ini memfonis sana. Oh, enggak pakai sayyidina berarti Muhammadiyah. Oh, pakai sayyidina berarti NU. Enggak. Itu enggak ada urusannya itu. Tetapi yang keliru adalah ketika mereka menyalahkan orang yang menambahi kata sayyidina di dalam kita membaca sholawat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga yang penting untuk kita perhatikan dalam membaca tasyahud dan juga sholawat, sebagaimana dalam membaca suratul Fatihah, itu harus diperhatikan tata cara bacanya yang benar berdasarkan ilmu tajwid. Nah, jadi seperti rukun qauli yang lain, rukun yang berupa bacaan. Ketika takbir harus benar membacanya Allahu Akbar, sudah kita terangkan. Enggak boleh memanjangkan ba-nya, enggak boleh memanjangkan hamzahnya, enggak boleh merubah dari makhrajnya. Dalam Fatihah juga demikian, harus enggak boleh mengurangi tasydid, enggak boleh memendekkan yang panjang, terutama matobi'i harus diperhatikan, enggak boleh matobi'i dibaca pendek dalam membaca tasyahud dan dalam membaca salawat, itu juga harus seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Enggak boleh hamzahnya, tasydidnya kemudian ada yang dihilangkan salah satunya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Terutama dalam salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan memanjangkan ya-nya. Sebagian orang mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memanjangkan ini li ditambah ya itu membahayakan, karena maknanya menjadi khitab kepada perempuan. Sementara kalau shalli itu fi'il amar, khitabnya di sini laki-laki. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Tetapi dhamirnya itu menggunakan dhamir muzakkar, bukan menggunakan dhamir muannas. Nah, sehingga kita membacanya Allahumma shalli. Kalau shalli itu kepada perempuan. Nah, kalau seseorang membacanya dengan meyakini Allah itu perempuan, maka dia jatuh kepada kekufuran. Dalam bahasa Arab kalau kita mengatakan makanlah kepada laki-laki, kita mengatakan ya rajul kul. Nah, tapi kalau kepada perempuan misalnya ya mra'ah kuli, nah, ada ya-nya setelah fi'il itu. Ini apa? Perlu diperhatikan, enggak boleh memanjangkan lafaz lam pada lafaz solli. Muhammad itu ada tasydidnya, bukan Muhammad tetapi Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan seterusnya, dari bacaan itu harus diperhatikan tata cara membacanya yang benar menurut ilmu dalam membaca Al-Quran atau tajwid, membaca bahasa Arab secara umum. Apalagi kalau bacanya cepat atau dan seterusnya, ini terkadang banyak yang hilang atau banyak yang terlempit-lempit. Nah, kalau kita menyimak orang baca Fatihah yang super kilat itu berapa huruf yang hilang gitu ya. Nah, itu harus hati-hati untuk keabsahan sholat yang kita lakukan. Wassalamu akama alimtum. Kemudian setelah itu, setelah sholawat, membaca salam sebagaimana yang kalian ketahui. Assalamualaikum. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha tashahada ahadukum, idza tashahada, tatkala ne tashahud sapa ahadukum salah siji sira kabeh, wus tashahud sapa ahadukum salah siji sira kabeh, falyasta'id, mongko becik njaluk perlindungan sapa ahadukum billahi kelawan Allah, min arba'in saking papat, yaqulu ngucap, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, idza faragha ahadukum, tatkala ni rampung sapa ahadukum salah siji sira kabeh, min tasyahudil akhiri, saking tasyahud akhir. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian sudah selesai tasyahud, maksudnya tasyahud akhir, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Ini doa setelah apa? Setelah tasyahud dan setelah salam. Setelah sholawat sebelum salam. Ini juga jarang diamalkan oleh sebagian besar kita. Nah, ini kita sudah tahu hendaknya mengamalkannya. Jadi sebelum salam kita diajarkan untuk berdoa, yaitu meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Yang pertama, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahannam. Ini yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai kita masuk ke dalam neraka dan kemudian diazab di dalam jahannam. Wa min azabil qabr. Yang kedua, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Perhatikan hadis ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan agar kita meminta perlindungan yang kedua dalam sholat dari azab kubur. Maka hadis ini adalah menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur. Azab kubur itu ada. Kalau enggak ada, kenapa Nabi memerintahkan kita meminta perlindungan dari azab kubur? Karena ada kelompok Mu'tazilah yang kemudian zaman ini diikuti oleh kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir yang di Indonesia sudah dibubarkan organisasinya, HTI, tetapi mereka, para tokohnya, masih menyebarkan akidah Mu'tazilah Qadariyah mereka. Di antara keyakinan sesat mereka, mereka mengingkari tentang adanya azabul qabr. Dengan dalih, dengan alasan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang azabul qabr itu hadisnya hadis ahad, bukan mutawatir. Menurut mereka, hadis ahad gak bisa dibuat sebagai hujjah dalam akidah. Dan ini juga tidak benar. Kalau dikatakan hadis ahad mutlak tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, kebanyakan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu hadis ahad. Mayoritas hadis itu hadis ahad. Hadis yang mutawatir itu tidak begitu banyak dibandingkan dengan hadis-hadis ahad.
Artinya kalau hadis ahad tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka membuang banyak hadis. Pernyataan hadis ahad tidak bisa diamalkan itu enggak benar pertama. Yang kedua, pernyataan bahwa hadis-hadis tentang azabul qabr itu ahad bukan mutawatir, itu juga keliru. Karena para ulama mengatakan hadis-hadis tentang adanya azabul qabr itu mencapai derajat tawatur maknawi. Artinya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu artinya hadis-hadis tentang azabul qabr itu sangat banyak sekali dengan lafaz yang berbeda-beda, riwayat yang berbeda-beda dan lafaz yang berbeda-beda, tetapi semuanya hadis itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Seperti ini misalnya. Doa setelah tasyahud sebelum salam. Itu ada Nabi mengajarkan agar kita berdoa meminta perlindungan dari azab kubur. Ini kan menunjukkan azab kubur ada. Misalnya lagi hadis istanzihu minal bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabr minhu. Bersucilah kalian dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya. Ada juga azab kubur di sini. Kemudian hadis tentang ketika Nabi melewati dua buah kuburan, Nabi dengan berdasarkan wahyu, beliau mengetahui bahwa di dalam kubur itu ada dua orang itu sedang disiksa di dalam kuburnya. Kemudian Nabi datang, membelah pelapah kurma diletakkan, kemudian Nabi mendoakannya agar diringankan dari azab kubur. Ini juga menunjukkan adanya azab kubur. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang adanya azab kubur yang kemudian dikatakan sampai pada derajat mutawatir maknawi. Karena itu enggak boleh mengingkari tentang adanya azab kubur. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu disebutkan wa ajma'u ala anna man ankara azabal qabr udziba fil qabr. Dan umat Islam sudah sepakat bahwa orang yang mengingkari tentang adanya azab kubur, maka akan disiksa di dalam kuburnya. Hizbut Tahrir di antara kesesatannya, mereka mengingkari tentang adanya azab kubur. Enggak ada kata mereka azab kubur ini. Meskipun kita enggak pernah melihat secara langsung dengan mata kepala orang disiksa di dalam kuburnya. Sudah seminggu, kemudian dibongkar kuburannya, mayatnya tetap lurus saja misalnya. Tidak terlihat berantakan. Kita tidak melihat itu. Meskipun sebagian ada yang diperlihatkan. Karena mereka kan azab kubur ini kan ada di alam barzakh, bukan di alam dunia. Itu yang harus difahami. Kalau dalam alam dunia terlihat biasa, meskipun ada sebagian orang sebagai ibrah, sebagai pelajaran, itu ditampakkan oleh Allah. Di beberapa daerah setelah mayat dikuburkan, beberapa waktu kemudian dibedah, sudah hangus mayatnya. Ada yang kayak begitu. Itu apa? Ditampakkan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita. Tetapi kebanyakan tidak diperlihatkan kepada kita. Tetapi karena itu sudah ada dalam Al-Quran, itu ada dalam hadis-hadis Nabi, bahkan mencapai derajat mutawatir, ijma' mengatakan azabul qabr itu ada, maka kita meyakini tanpa ragu bahwa azabul qabr itu ada. Siksa kubur itu ada. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ini diantara dalilnya. Kalau azab kubur itu enggak ada, kenapa kita diperintahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari siksa kubur? Kita lanjutkan lagi. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku meminta perlindungan dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Artinya ketika hidup dan setelah kematian. Fitnah kehidupan itu ya macam-macam. Ada fitnah harta, ada fitnah
perempuan, ada fitnah hukum, ada fitnah ketika seseorang akan mati. Ketika seseorang akan mati, ada berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini. Fitnah itu ujian-ujian bagi kehidupan dia dalam kehidupan ini, baik itu berupa hal-hal yang bersifat apa duniawi maupun yang bersifat ukhrawi dalam agama. Fitnah dalam agama tentu lebih berat dibandingkan fitnah dalam urusan duniawi. Kita meminta perlindungan agar selamat dari fitnah di kehidupan dunia, di dunia ini, wal mamat setelah kematian juga apa namanya seperti azabul qabr dan macam-macam jenis-jenis azab kubur setelah kematian. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah itu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku meminta perlindungan dari kejahatan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini dalil tentang apa? Akan munculnya Dajjal di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Jadi setelah nanti Al-Mahdi beliau lahir dan apa namanya? Menguasai dunia ini dengan keadilan, dengan Islam dan keadilan, kemudian akan turun Dajjal. Akan turun, bukan turun, kalau Dajjal itu dia akan keluar, karena Dajjal sekarang sudah ada di apa disekap di penjara di apa namanya di rantai di sebuah pulau di bumi ini. Nanti di akhir zaman dia akan lepas dan akan membuat keonaran di bumi ini dan sangat berbahaya. Dajjal ini sangat berbahaya. Nah, semoga kita tidak menemui Dajjal. Karena banyak orang murtad ketika berhadapan dengan Dajjal. Dajjal diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak orang terperdaya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Di saat itu orang yang mengikuti Dajjal hidupnya akan makmur. Dajjal ketika mengatakan langit turunkan hujan, langit akan mentaatinya, akan turun hujan. Jika bumi diperintah keluarkan tumbuh-tumbuhan, dia akan keluar. Dajjal akan luar biasa, dia akan mengelilingi bumi ini dalam waktu yang sangat singkat tanpa menggunakan alat. Semua daerah akan didatangi, termasuk Indonesia juga akan didatangi. Yang enggak bisa didatangi hanya Makkah dan Madinah yang dia enggak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Betul-betul fitnah yang sangat besar ketika seseorang ketemu dia. Akan terperdaya banyak orang yang kemudian menyembah Dajjal ini kemudian keluar dari Islam. Ini fitnah. Kalau seseorang ketemu dengan masa Dajjal ini betul-betul sangat berat, ya, sangat berat. Karena itulah maka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Dan riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal itu juga mencapai derajat mutawatir. Maka enggak boleh seseorang mengingkari tentang Dajjal. Karena ada seorang yang dianggap tokoh namanya Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi ini sebelum Hizbul Ikhwan, tetapi pemikirannya sama dengan Sayyid Qutb seperti pemikiran Khawarij. Itu dia mengingkari tentang adanya Dajjal. Mereka memaknai, sebagian memaknai Dajjal itu bukan manusia beneran, tetapi hanya istilah. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, memang ada orang manusia namanya Dajjal. Dan sekarang sudah hidup, sudah ada sejak lama. Tetapi kemudian dikerangkeng atau dipenjarakan di sebuah pulau. Ada salah satu sahabat Nabi yang pernah ketika berlayar itu tersesat. Artinya di tengah lautan tiba-tiba
tiba-tiba sampai ke sebuah pulau di lautan yang dia melihat Dajjal ini sedang terbelenggu di sana. Kemudian disampaikan itu kepada Nabi, Nabi mengatakan itulah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Nah, Allah memberikan panjang umur kepada Dajjal ini karena dia akan keluar sebagai tanda besar kiamat yang akan membuat keonaran dan kerusakan di muka bumi ini nanti di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ini doa kita baca sebelum salam. Dibaca di luar juga enggak masalah. Ini waktunya sudah habis, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat.